Kita lagi di Juli Terawangan. Kita lagi holiday. Gue suka pantai banget, cuman gue sebenarnya anaknya takut hitam. Jadi mau gak mau setiap balik liburan abis kita nginep di klinik kecantikan ya, seminggu. Dia care banget. Terus dia, gue mau bilang terima kasih sama dia karena dia telah memberikan rasa bahagia yang sebenarnya udah lama banget nggak keluar gitu. Pas sama dia tuh ternyata, oh gue masih bisa bahagia ya. Dara. Hai. Masuk yuk. Oke, gue dari Kui. Mau nanya-nanya tentang lima hal gitulah. Pokoknya di program 5. Oh gitu. Lo lagi liburan. Boleh. Sekarang lo lagi di mana nih? Lo lagi di Juli Terawangan. Kita lagi holiday. Wah, wow, seru banget. Sama siapa sih? Sama teman-teman. Sama Kenu, Karin, Mbak R, sama pacar juga. Lo kan suka banget nih kayaknya jalan-jalan. Hmm? Tapi menurut lo sendiri, 5 favorit destinasi wisata di Indonesia apa aja? Labuan Bajo, Bali oke sih, cuman udah terlalu mainstream gak sih? Bali, Raja Ampat, gue belum ke Raja Ampat tapi gue bakal kesana. Insya Allah ke Maluku, sama ke Padang. Kenapa Padang salah satunya? Karena kota nyokap gue di sana. Nyokap gue orang Padang. Oke, berarti lo udah sering jalan-jalan di Padang nggak? Belum pernah, makanya gue pengen banget kesana. Oh, belum pernah juga. Oke, semoga nanti lo kesana ya. Amin. Tapi dari beberapa tadi yang lo sebutin, ternyata banyak pantainya ya. Lo emang suka pantai banget ya? Gue suka pantai banget, cuman gue sebenarnya anaknya takut hitam. Jadi? Jadi mau gak mau setiap balik liburan abis kita nginep di klinik kecantikan ya, seminggu. Oke, 5 pantai yang menurut lo paling bagus. Oduh. Sekarang 5 pantai yang lo yang datengin aja. Sumba, of course Sumba. Terus pantai, gue gak apa lagi nama pantai. Gili. Oke. Okay. Pantai di Gili, terus pantai Ancol. Enggak deh. Aduh. Kan orang Priuk ya, San. Terus kamu kelahiran. Pantai di mana lagi ya? Apa? Gue lupa lagi. Nusa Penida. Oke. Okay. Terus pantai ini kayak ujian ya. Pantai Losari kali ya. Oh, iya udah itu aja. Oke. Okay. Tapi banyak yang penasaran nih, kalau menurut lo sendiri 5 hal tentang Dara Arafah yang orang harus tahu apa aja sih? Gue mudian banget. Satu. Terus mager. Sama aja ya. Mudian, mager, cengeng. Terus galak kali ya. Iya. Yeah. Sama pekerja keras. Asik. Nah, tapi gue juga kemarin kan sempat lihat lo nyanyi-nyanyi depan Kanu dan lain-lain. Oh iya. Soalnya lo tuh ternyata bagus ya. Emang bagus. Iya, tuh. Lo tuh pernah nyanyi, maksudnya lo pernah bikin lagu gitu gak sih? Lagi mau bikin sih, doain ya. Oh gitu, tapi lo pernah ikut ajang audisi gitu-gitu kan? Pernah, waktu itu Idola Cilik. Oh iya, terus lolos? Enggak lah. Kan pales, masih pales dulu, TK. Oke, okay. Tapi lo ada kursus nyanyi? Enggak, keluarga gue emang suka nyanyi aja. Kapan lo rencana bakal ngeluarin album? Insya Allah tahun 2021 ini. Oke, okay, gue tunggu. Tungguin terus, ya guys. Ya udah, gue langsung ke pilih A atau B ya. Oke. Di luar aja kali ya. Biar kita lihat pemandangannya. Berarti lo berapa lama di sini? Kita 3 hari sih di sini. Seru, Lombok. Seru banget, apalagi pergi sama orang-orang yang kita sayang gitu ya. Jadi lebih fun. Oke. Berarti nih kalau boleh nanya, mendingan pilih jalan-jalan sama pacar atau jalan-jalan sama temen? Sama pacar sih kayaknya. Karena gue udah punya pacar, mending gue jalan sama pacar deh. Oke, pilih gak bawa uang cash atau gak bawa HP? Mending gak bawa uang cash lah. Kenapa? Karena kita bisa ngambil uang juga di handphone. Oke. Okay. Selesai. Jalan-jalan city tour atau pilih jalan-jalan di alam? Apa? Jalan-jalan city tour atau keliling-keliling kota city gitu? Tour. Atau alam? Alam. Kenapa lo suka alam? Karena gue kan tinggal di kota yang penuh lika-liku ya.
Pantai Ibu Kata. Bosan. Butuh hiburan alam lah. Oke, lanjut. Suka yang romantis atau yang lucu? Yang... cowok apa ya? Yang... masalahnya... cowok lo emang apa? Romantis kagak. Romantis deh. Oh iya, dia gak lucu ya? Rehat. Lucu kok sayang. Oke. Berarti gue pengen nanya tentang Rehan, apa sih yang bikin lo suka sama Rehan? Waduh. Tiba-tiba ini kayak barusan aja kepikiran. Lo ngadeng-ngadein aja nih pertanyaannya nih. Yang gue suka dari Rehan, dia care banget. Terus dia, gue mau bilang terima kasih sama dia karena dia telah memberikan rasa bahagia yang sebenarnya udah lama banget nggak keluar gitu. Pas sama dia tuh ternyata, oh gue masih bisa bahagia ya gitu. Asik. Gue tuh suka banget sama dia kalau lagi perhatiin hal-hal kecil gitu. Dia sering banget kayak gitu. Kayak misalkan gue kenapa-napa dikit, dia langsung kenapa gitu. Mantap deh pokoknya. Mantap. Oke. Demi apa itu keluar dari mulut gue. Terus untuk makanan nih, lo sendiri suka Indonesian food atau Western? Indonesian food. Why? Apa yang paling lo suka? Karena gue suka banget sama bumbu-bumbu yang rich. Oh, karena kayak, dari Padang kali ya? Benar. Kayak misalkan kayak sama aja kayak makan makanan Thailand. Gue suka banget tuh. Oke. Okay. Kayak yang bumbu-bumbunya rich lah pokoknya. 5 makanan Indonesia yang paling lo suka? Rendang. Pasti ya. Pasti Indomie. Dimanapun dan kapanpun. Terus soto. Terus lontong sayur sama nasi goreng. Oke, okay. Itu aja sih. Terakhir deh kak, apalagi? Lo sukanya dikenal sebagai apa sih? Influencer, selebgram, atau artis? Untuk saat ini gue lebih suka dikenal sebagai influencer. Mm-hmm. Tapi nanti kedepannya mungkin gue bakal dikenal sebagai entrepreneur. Asik. Oh, berarti bakal punya ini ya, bisnis juga, yeah, kayak yang lain. Mm-mm. Rencananya apa? F&B mungkin. Fashion. Banyak sih sebenarnya plan gue di 2021 ini. Oke. Okay. Thank you kak. Oke, okay, sama-sama. Bye. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gue kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Kuy, subscribe. Gitu dong gue kebagian ngomong.